wabarakatuh. Selamat siang ya, yang pasti walaupun ini tayangan nanti nggak tahu entah itu sore, entah itu malam, entah itu pagi, entah itu tengah malam atau mungkin dini hari. Pokoknya untuk remisa semuanya, saya ucapkan selamat bertemu lagi dengan saya Nijam Kinsey atau Bu Hari yang pastinya masih di Pulawok Official. Nah, jadi seperti biasa, kali ini saya masih berada di depan Pulawok Setur ya. Nah, bisa kelihatan. Saya masih di depan Pulau Setur, dan untuk video kali ini saya mau memberikan jawaban atau gampangannya nek muni bahasa rendine muni ya klarifikasi kaya kowe pemirsa, nek bahasa rendine muni klarifikasi, tapi nek bahasa ngastinane ya berarti jawaban lah. Nek klarifikasi seakan-akan kayak kartis wis kelas papan atas, padahal ngene anane ana papan, anane ke papan meja lah nek nyung kudu pengen jadi artis papan atas kan nyung kudu munggah ning dhuwur meja ndek sih, asih berarti ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan remisa tentang si Dawuk. Kalau si Ambrus kan sudah, berarti sekarang saatnya saya memberikan jawaban tentang si Dawuk. Seperti apakah, gimana, dan apa sih maning sih, Om? Pernah kayak melayan akhir-akhir pitakonanane, oke, langsung saja. Kalau begitu saya mau duduk, kamera saya letakkan, dan akan saya beri sedikit klarifikasi ataupun pertanyaan buat remisa-remisa semuanya. Let's go. Remirsa, kita lanjut lagi walaupun di depan ada paket. Ini yang mau dikirim ya. Ini yang mau dikirim, ini yang beli melalui TikTok Shop ataupun Shopee ataupun WA. Nah, jadi gini remirsa, ini madan-madan panas sih kamera ini merenya terang. Nah. Oke. Jadi gini remirsa, mengenai klarifikasi tentang di mana sih sekarang si Dawuk. Dan kenapa kok si Dawuk dijual? Jadi gini ya, alhamdulillah sudah 3 tahun si Dawuk menemani perjalanan atau berada di Pulawok Trans Management. Tuh alhamdulillah tidak ada kendala, selalu diberikan kelancaran di waktu melakukan pekerjaan, di waktu berangkat kerja, di waktu bawa muatan. Alhamdulillah belum belum pernah sama sekali, dan mudah-mudahan juga untuk Pulawok Trans nanti next atau selanjutnya juga tidak akan mengalami kendala apapun ya. Alhamdulillah selalu lancar selama 3 tahun berada di Pulawok. Dan kenapa dulu kok saya kasih nama Dawuk ya? Karena sudah ada Om Bros, jadi saya pengennya seperti yang ada di area Ngastina saja atau di seputaran Ngastina saja, di seputaran area-area daerah saya. Jadi itu rata-rata namanya ada yang namanya Dawuk, ada yang namanya Om Bros, terus ada yang namanya celeneh. Alhamdulillah selama 3 tahun menemani, dan memang itu Dawuk itu bukan punya saya, melainkan ada juragannya, yaitu dulu yang sering dikenal dengan sebutan Mimin ya kalau di Pulawok Setur. Dan alhamdulillah 3 tahun ini lunas. Kemudian si Dawuk ini saya serahkan. Dan tidak ada juga pertanyaan apakah kira-kira ini mau diperpanjang atau enggak untuk masa di Pulawok Trans Management ini. Jadi karena tidak adanya penawaran perpanjangan kontrak dan juga saya tidak menawarkan, akhirnya sampai di usia 3 tahun saja si Dawuk itu berada di Pulawok Trans Management. Nah, jawabannya gini, kenapa kok saya tidak menawarkan diri untuk memperpanjang atau membuat kontrak baru dengan si Dawuk. Sudah saya jelaskan pertama dulu seperti kejadiannya si Om Bros ya. Jadi si Om Bros ini memang sudah lunas dan tidak saya perpanjang lagi. Kebetulan waktu itu setelah lunas si Dawuk ini langsung diambil sama juragannya. Tidak ada obrolan A, B, C, D, dan E sama sekali juga enggak ada. Setelah BPKB saya ambil, BPKB lunas, kemudian saya ambil dan saya ngomong bahwa ini BPKB sudah selesai dan BPKB ini juga sudah berada di rumah. Akhirnya langsung di remirsa langsung diambil begitu saja, dibawa pulang, dan ya dengan sangat terpaksa saya juga tidak memberikan penawaran entah perpanjangan kontrak ataupun juga tidak ditawari ya. Itu waktu pertama kejadiannya si Om Bros. Nah, mungkin dari kejadian si Om Bros itu saya jadi kayak sedikit trauma gitu loh. Apabila memang truk ini sudah lunas dan sudah saya serahkan dan juga sudah kita sudah serah terima ya. Jadi
saya nggak mau untuk menawarkan diri untuk perpanjang kontrak lagi ataupun apa namanya dikasih perpanjangan kontrak lagi. Nah, itu salah satu alasannya. Dan juga untuk alasan selanjutnya gini ya, Ramirsa. Nah, terus nanti untuk kontennya gimana? Terus kami sebagai salah satu bisa dibilang atau beberapa fan Bulamuk ya, itu yang memang seneng dengan trip perjalanan. Jadi gini Mas, semakin kesini itu kan dunia transportasi itu semakin tidak baik-baik saja. Itu kalau menurut versi saya. Mungkin kalau untuk yang lain juga nggak tahu, tapi kalau untuk menurut versi saya itu semakin tidak baik-baik saja. Buktinya dengan banyaknya beberapa ekspedisi yang mungkin ada penambahan armada, tapi ada juga dan tidak banyak atau tidak sedikit yang pengurangan armada, dan itu lebih memilih armada dari luar. Nah, seperti ini pemirsa. Karena memang kalaupun saya terus turun lagi ke situ, saya juga punya beberapa pertimbangan ya, beberapa pertimbangan apakah saya harus mengulang kesalahan yang lama atau saya lebih baik untuk mencari suasana baru dan untuk membuat lembaran baru. Siapa tahu dengan membuat lembaran baru ada rezeki baru, ada suasana baru, dan juga ada ya hal-hal barulah daripada saya harus mengulang kesalahan yang sama atau perbuatan yang sama yang mungkin nanti bisa juga menjadi kesalahan yang sama. Seperti itu pemirsa. Kemarin banyak yang ngomong, Mas Nijam, sayang banget kalau si Dawok harus dilepaskan dari Bolawok, dan sayang banget kalau si Dawok ini dijual, dan lebih sayang lagi kalau saya atau Bohari atau Nijam itu gak terjun lagi ke dunia sopir. Jadi gini Mas, lebih sayang lagi kalau saya tidak memutuskan hal itu dari kemarin-kemarin atau dari satu tahun yang lalu. Coba bayangkan ya, amit nyuwun sewune seperti ini pemirsa. Bayangkan saja kalau dari satu tahun yang lalu saya tidak membuat Bolawok Store. Kira-kira apa yang akan terjadi sama saya juga nggak tahu kan. Alhamdulillahnya satu tahun yang lalu saya sudah membuat Bolawok Store, yang mana memang dari plan awalnya, dari konsep awalnya itu saya memang pengen mengarahkan diri saya ini kemana sih gitu loh. Masa toh harus nyoper terus harus ngurumati hartanya orang terus. Mungkin kalau kayak ngurumati hartanya orang atau bekerja atau ngikut jadi karyawan nggak masalah ya. Tapi kan kayak seakan-akan itu saya nggak tahu ini tiba-tiba punya inisiatif. Oh ya, Bolawok Store saya buat, saya dirikan, dan oke, fix. Ini akan menjadi salah satu usaha milik pribadi saya sendiri. Ya memang kebetulan ini nggak ada campur tangan. Nggak ada campur tangan orang lain ya, kecuali tim pendukung-pendukung atau beberapa orang yang mendukung saya untuk membuat Bolawok Store ini atau berdiri dengan Bolawok Store. Dan alhamdulillah mungkin ini adalah jawaban dari semuanya. Mungkin kalau satu tahun sebelumnya saya tidak mendirikan Bolawok Store ini, tidak saya buat Bolawok Store. Nah, awal tahun 2023, tepatnya itu di bulan Mei, kalau enggak Mei itu Juni, pertengahan berarti ya. Berarti pertengahan 2023, itu sekitar bulan Mei, si Om Bro setelah lunas tiba-tiba diambil, enggak tahu alam ujurnya, dan kemudian dijual. Setelah 4 tahun saya ngerumati, enggak ada campur tangan dari juragan. Nah, itu pertama. Yang keduanya, kalau tiba-tiba yang punya truk si Dawo ini terus menjual, terus nasib saya gimana? Apakah saya harus pergi? Jangan dijual. Kan nggak bisa, pemirsa. Karena itu sudah hak dan kewajibannya dari pemilik ini atau juragan ini. Entah itu mau dijual, entah itu mau dicarikan sopir, entah itu mau dikandangin saja di garasi. Kan saya nggak tahu. Alhamdulillah, satu tahun yang lalu, tepatnya Desember 2022 itu, saya resmi dan sudah saya dirikan Bolawok Store ini. Kayak gak tahu kenapa gitu loh, tiba-tiba saya langsung oke, fix, ini saya buat saja Bolawok Store dan saya dirikan. Entah nanti kedepannya seperti apa dan konsepnya bagaimana. Mungkin kalau satu tahun yang lalu saya gak buat Bolawok Store itu lebih sayang lagi, lebih sangat disayangkan kalau saya gak fokus di Bolawok Store ini. Kalau saya masih fokus nyupir, tiba-tiba truk ini dijual, itu yang pasti mungkin saya masih bisa nyari juragan lain. Tapi yang pasti trauma pasti ada dong. Kalau trauma tetap ada. Masa sih sudah tiba-tiba lunas, gak ada omong-omongannya, langsung dijual, langsung seperti ini itu, ABCD. Ini kan, kayaknya sakit banget atau lara neman dari pemirsa. Jadi, kalau sampean-sampean ini, ibaratnya orang ngomong,
pecintanya Bolawuk atau mungkin fannya Bolawuk atau mungkin bisa dibilang laskarnya Sorban Wali ya, itu kayak kemarin yang ngomong sayang banget sekarang padahal banyak sekali yang sudah ditulisin Sorban Wali tapi untuk yang orisinilnya malah dijualin. Jadi akan lebih sayang lagi kalau semua itu tidak saya berhentikan dari sekarang, Mas. Apakah kalau ini nanti truk-truknya ini dijual sampai yang akan menghormatin saya, akan menghormatin Mas Timbul. Contoh logikanya sekarang saja, kemarin itu setelah si Dawuk ini sudah lunas, terus diserahkan atau mungkin sudah diambil sama yang punya, itu Mas Timbul itu sempat gentayangan sekitar hampir 1 bulan. Jadi Mas Timbul itu sempat gentayangan. Dia kayak frustasi, ini saya mau gimana, saya mau ngapain, gak ada ininya, saya suruh ke sini dan paling dia saya tawarin untuk berangkat nyerep, saya tawarin lagi untuk nyupir punyanya orang, dia masih trauma. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang dia sudah sudah direkrut itu dari salah satu beberapa CV dan Mas Timbul kebetulan dia masih sedikit dibukakan untuk jasa traveling. Kemudian kalau pas nggak ada dia mungkin bisa nyerap-nyerap sama yang lain dan alhamdulillah banget ya itu kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya ini adalah jawaban dari doa terbaik saya dan Mas Timbul atau mungkin dari yang lainnya, yang mana kalau memang di waktu kita menginginkan jawaban dari doa terbaik berarti kita harus rela untuk kehilangan hal yang menurut kita itu baik. Jadi seperti itu. Mungkin ya saya tetap minta maaf sama orang pemirsa kalau orang pemirsa sedikit dikecewakan karena dijualnya si Dawo, dijualnya si Omblos. Itu sebenarnya bukan keinginan saya, pemirsa. Itu saya juga nggak bisa nolak, saya nggak bisa nyetop, saya nggak bisa nahan, dan saya juga tidak bisa untuk menginginkan kembali kalau itu untuk hadir lagi di Bolawuk seperti itu loh. Jadi karena memang itu punya orang dan punya juragan, saya tidak mempunyai hak untuk menahannya dan saya hanya bisa sebatas bekerja saja ya. Untungnya 1 tahun yang lalu itu saya sudah membuat Bolawuk Setor ini yang mana ini bisa menjadi sangat tidak disangka-sangka. 1 tahun yang lalu itu saya sedikit refleks ngomong bahwa nanti saya akan ada di Bolawuk Store ini, entah itu untuk bersama dengan kru Bolawuk Transport yang lain atau mungkin dimulai dari saya sendiri. Dan alhamdulillah banget ini sudah menjadi kenyataan. Dan kayak dulu-dulu itu saya sempat punya pemikiran gini, apa sih yang didapat kalau kita hanya nyoper punya orang terus dan kita tidak mau memulai untuk hal baru ya. Jadi saya sempat berpikir sampai akhirnya saya menemukan suatu jawaban, dan itu jawabannya kalau menurut saya hanya untuk dari seorang sopir itu kalau memang kita nggak punya modal ya paling ujung-ujungnya kita hanya akan dibelikan truk baru, nanti begitu kita geser kita naik dibelikan truk baru lagi dan kita akan dibelikan truk baru lagi, kecuali kalau kita di lahirkan dari keluarga yang punya warisan ya, entah itu hanya cukup buat DP, entah itu hanya separuh buat DP, mungkin itu masih bisa menjadi pertimbangan lah sampai kapan kita akan nyopir gitu. Tapi kalau memang basicnya seperti aku, seperti Mas Timbul, itu memang kayaknya kalau sampai kapanpun kita nyopir ya ujung-ujungnya ya naik pangkatnya hanya akan truk yang lama lunas nanti dibelikan truk baru lagi gitu loh. Jadi kalau prinsipnya saya sendiri kan memang saya nggak mau untuk menghadapi permasalahan yang sama. Jadi kita masih mencari solusi untuk masalah yang sama. Saya pengennya ya mencari solusi masalah yang baru itu gimana. Misalnya kayak sekarang saat ini saya membuka Bolawuk Setor atau jualan merchandise truk ya, yang berupa ada kaos, juga ada lampu-lampu yang pernah pemirsa lihat di YouTube-nya saya. Dan alhamdulillah ya seperti inilah kondisi saya sekarang. Jadi kalau untuk pemirsa nanti yang menginginkan untuk saya ngobrol bareng sama Mas Timbul, insya Allah akan saya turuti dan akan sedikit tanya-tanya atau tanya-jawab antara saya dan Mas Timbul, pendapatnya Mas Timbul itu seperti apa sih gitu loh. Alhamdulillah sekarang dengan dijualnya si Dawo, kalau saya ngomong masalah saya ikhlas gak sih, 10% saya gak ikhlas dan 90% saya sangat ikhlas sekali dan saya berterima kasih sekali karena dengan tidak adanya truk di Bolawuk Transmanagement itu hanya tinggal munci satu ya, berarti memang itu sopirnya juga kebutuhannya banyak, saya tidak berani nyinggol. Jadi karena dengan tidak adanya Dawuk, tidak adanya Ombros, hanya tinggal munci sok satu, dengan sangat terpaksa dan wajib harus kuat saya mendirikan dan membesarkan Bolawuk Store ini. Doakan saja. Jadi saya hanya minta doa restu dari Remisa, semoga saya bisa membesarkan Bolawuk Store ini untuk menjadi lebih besar lagi dan yang pasti lebih bermanfaat lagi untuk saya sendiri, keluarga saya, dan juga untuk sekeliling yang ada di saya.
Enggak, itu yang tadinya teman-teman di Bola Walk Trans Management ataupun juga untuk remisa-remisa yang lain. Pokoknya seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja. Kalau remisa pengen tanya yang lebih lanjut lagi, silakan bisa datang ke Bola Walk Store yang beralamatkan di Jalan Raya Limpung Kalangsono, KM 2,3, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah. Jadi mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan seperti tadi, langsung datang ke sini, kita ngopi bareng. Dan itu adalah salah satu alasannya kenapa saya ikhlas si Dao ini dijual, si Ombros ini diambil dan dijual lagi. Dan salah satu alasan juga kenapa saya tidak menginginkan untuk menerima titipan truk dari orang lain lagi. Seperti itu. Doakan saja, nanti saya bisa punya sendiri, saya bisa ada waktu untuk lebih banyak bertemu dengan sampean-sampean semuanya. Nah, itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau mungkin di Bali, atau mungkin di Sumatera, atau mungkin juga di Lombok, atau mungkin di mana. Jadi biar kita lebih leluasa, doakan saja pokoknya. Yang penting untuk saat ini saya benar-benar masih pengen fokus di Bola Walk Setur dan juga menginginkan usaha saya ini ya, yang memang ini murni milik saya ini, bisa menjadi besar dan yang pasti juga bisa menjadi bermanfaat. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan apabila remisa yang ingin beli kaos di Bola Walk Setur, silakan bisa mengunjungi Shopee, TikTok, ataupun nomor WA yang tertera di deskripsi ya. Makanya beli kaos di Bola Walk Setur biar saya bisa cepat punya tersendiri seperti itu. Nanti jadi keinginan remisa untuk saya ngetrip lagi itu saya bawa tersendiri dan juga nggak terhalang atau nggak terbatas dari apa namanya dari majikan seperti itu. Dan saya nggak takut kalau ini nanti truk lunas akan diambil sama juragannya, kalau ini truk lunas akan dijual sama juragannya. Jadi saya nggak takut seperti itu dan saya bisa menghilangkan rasa trauma saya. Oke, tidak lupa saya doakan untuk remisa semuanya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan yang penting juga keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Ingat kaos, ingat Bola Walk Setur, dan juga salam filosofi nasi goreng. Jangan semangat dan tetap putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ramaikan hashtag. Mari ngedan bersamaku. Wong mumet minggir sit, wong ngedan arep liwat.